Pemirsa, untuk mencegah penambahan kasus COVID-19, Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum menyatakan tes swab antigen dipastikan akan dilakukan di beberapa titik jalur masuk Jawa Barat, tidak hanya di 4 titik pada mulai tanggal 24 Desember 2020. Pihaknya pun menjanjikan akan memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi warga yang akan berlibur. Meski telah melarang wisatawan datang ke Jawa Barat pada libur Natal dan Tahun Baru, Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum menyatakan pihaknya akan memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi warga yang berlibur. Hal tersebut diantaranya dengan merekayasa sumber kemacetan seperti di Cileunyi, Pertigaan Nagreg, Limbangan, dan berbagai tempat lainnya. Pantauan pun dilakukan melalui CCTV di posko Dinas Perhubungan, berkolaborasi dengan TNI, Polri, BPBD, SAR, dan PU. Pihaknya pun memastikan tes swab antigen mutlak dilakukan sebagai antisipasi penyebaran COVID-19. Apalagi Jawa Barat masih berada di ranking ketiga penyebaran COVID-19 secara nasional. Swab antigen tidak hanya dilakukan di 4 titik di Jawa Barat, tapi di berbagai titik lainnya seperti di Puncak, rest area, hingga gardu keluar tol. Mutlak dilakukan, karena ini sebagai mengantisipasi. Jawa Barat masih tetap bertengger di ranking 3, sebagaimana yang kami sampaikan kemarin, termasuk juga kita ini yang meningkatnya ini di bawah, di atas 1. Artinya resiko tingginya sangat rentan, 1,33. Sementara WHO kan dianggap aman itu di bawah 1. Maka insya Allah kami akan ada ketegasan termasuk melaksanakan kegiatan itu. Kemarin sudah disampaikan kemungkinan bukan hanya 4 titik dalam melaksanakan tes tersebut, tetapi akan kemungkinan ditambah karena untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk mengantisipasi banjir, pihaknya pun telah menyiapkan penyedot air dan berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum untuk mengantisipasi longsor. Budi Hartati, Bandung TV.